Alright guys, welcome lagi ke channel YouTube aku, okay, aku Amir. Alright, okay, today hari ni aku akan ambil bini nombor 1 aku dekat Jitra, okay. So aku dah tinggal lama, dalam 3 bulan dekat Jitra, okay. Lepas aku show dekat Jitra itu, aku tinggal dekat sana. Dan hari ni baru nak pergi ambil, okay, lepas ambil PKP. Okay, tak ambil PKP tapi dilonggarkan. Okay, hari ni baru start aku boleh pergi ambil lah motor aku. Motor pula dah. Bini, haa, bini nombor 1. Haa, okay. So, apa tunggulah bini nombor 1 aku. Okay, sekejap aku akan tunjuk. Alright, sekarang ni member aku PCOD. Okay, COD. COD pun dah tahu lah. So, kita tengok dia COD dulu, okay. Kita hari ni, kita aku keluar dengan Sean. Okay, kita ambil bini nombor 1 aku. Okay, so bini nombor 1 aku manja sikit. So hari ni kita jumpa lah bini nombor 1 aku. Aku dah kahwin lama dah, cuma aku tak beritahu kamu. Okay, cuma aku je tak beritahu kamu. Okay, sekarang kita ambil bini aku dekat Jitra. So rumah dia kat Jitra lah. Rumah dia aku tinggal kat sana. Tinggal lama PKP yang tak boleh jumpa dengan bini aku. Sedih lah. Okay, so lagi aku akan tunjuk. Okay, bini aku kan, bini aku segok. Segok boleh lah. And so aku ada dua bini. Bini nombor 2 aku dekat rumah aku. So ni bini nombor 1 aku tak akan cerita. Okay, so ni tapi ambil dia, dah bawa balik. Aku rindu dia. Okay, so jom, let's go. Jom. Okay, so hari pun hari puasa, bulan puasa kan. Bulan puasa dengan PKP dilonggarkan. Okay, so memang baguslah, alhamdulillah lah. Okay, raya pun dekat dah. Okay, so sekarang ni ada dekat Simpang 4. Okay, Simpang 4. Okay, Simpang 4. Okay, so kami mau pergi dekat. Okay, nak sampai dah. Okey, bini aku duduk kat sini, kat taman ni. Taman dekat Jitra ni. Taman apa kau tahu, tapi siapa duduk taman ni? Hampa komen, okey, komen siapa duduk dekat kat taman ni, aku tengok muka sikit. Ni. Taman ni, okey. So jom kita tengok bini aku. Rindu lah bini aku. Rindu. Yeay, bini aku, bini. Tu pintu awak beti je. Tak apa, belah mana ni lah. Okay, sampai lah. Alright, so kita tengok bini kita. Aku rindu bini aku. Okay, so bini kita nak balik lah. Okay, ni lah bini aku. Bini nombor 1 aku. Aku duduk sini lah, tinggal lama lah. Anak nak balik, nak balik kampung lah. Ada 4 kali dah balik ni. Tu bracket clear lah, bracket ni. Bracket clear. Cak beli dah. Okay, so mandu orang apa? Ni suami dia. Okay, so lama. Lama menunggu.
Okay, so kenapa aku tinggal kat sini Wan? Sebab baru ni motor aku problem sikit, so aku tinggal dekat sini lah. So sekarang ni aku balik, aku nak kena cat pump. Aku nak cat warna kuning, okay. So hijau, aku nak tukar warna. Hijau kurang lah, kurang masuk lah. Right. Apa dia? So ni aku ambil pickup Abang Zam, okay, orang kampung tu, okay. So punya pickup dah tak, so ambil motor tu. So dah naik. Okay, bini aku dah naik. Bini aku dah naik. Smart tu backup Abang Zam. So jom, kita nak balik, kita nak balik, kita nak balik. Jom kita balik gua. Okay, bang kau ambil lah. So balik gua. Ni gelang ni ambil kiri, lepas tu straight ambil kanan, keluar ambil kiri, lepas tu naik away lah. So jumpa dekat bengkel. Okay, apa dia yang aku akan buat untuk episod. Okay, so FI aku akan tambah episod, FI aku akan tambah episod. Okay, so yang ramai lah tanya FI aku mana, FI aku mana kan. Ha, ni lah FI aku. Aku letak kat sini 3 bulan. Sebab tu aku tak ada konten pasal FI aku, tak ada konten pasal video ni lah. Untuk FI aku sebab ni lah, dengan PKP kan, aku tak ada ambil motor. So InsyaAllah akan bersambung pula, okay, konten untuk EFI. So memang aku takkan stop main EFI. Okay, memang takkan stop. Sebab EFI aku, aku buat memang untuk show dan ride. Okay, memang aku takkan stop. So InsyaAllah akan ada tambah satu konten lagi InsyaAllah nanti, untuk satu motor lah, motor skuter. Aku tengok aku pay duit sikit-sikit untuk buat skuter, InsyaAllah. Okay, so tak apa, stay tune gang. Jom sekarang ni kita pergi balik bengkel. Alright. Alright. So dah balik bengkel. Okay, so kita bengkel yang kuat. So nak buat turun. Okay, so kita akan mula projek untuk EFI pula. Okay, so apa yang aku akan buat, InsyaAllah aku akan tukar nanti pump rainbow. Tengoklah satu-satu aku akan buat. Untuk EFI ni aku akan tambah lagi. So sekarang ni auto show slow, so aku akan slow sikit lah buat EFI ni. Aku akan fokuskan buat Y15 lah. Okay, so jom kita tengok depan apa-apa. Ho, Haji, Pak Haji Racing Purple. Weh, orang ke tak orang nak pakai orang ni? Eh? Purple! Orang! Pak Haji Racing! So, tunggu Pak Haji Racing nak pakai dekat kuai tu aku, okay? Tak sabar? Alright. So, ni warna hitam. Okay, hitam. Ni pun hitam. Purple! Orang. So merah tak ada dari, merah tak ada siapa pakai lagi. Okay, ni agak-agak style lah pakai merah. Kan motor cover set, cover set motor aku warna biru. Agak-agak ngam lah pakai cover set warna, pakai cover set, pakai sporting warna merah Haji Racing. Comment, 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 comment. Okay, agak ngam lah. Aku nak pakai dekat motor Y15 aku. So geng, oh,
aku nak pakai merah. Sebab merah tak ada orang pakai lagi. Mungkin nice kot. Tak tahu nice ke nice. Nice ke tak nice. Okay. So kita tengok nanti aku akan pasang dekat Y15. Aku warna merah. Okay, merah dah nice. Merah dah gelap-gelap nak sembam. Memang nice. Okay. So aku akan pasang dekat Y aku. Stay tune dah. So sekarang ni dapat turun. Dapat turun dulu. Ya Allah. Oh, nice. Oh, warna purple. Okey. Oh, tongkar pula dah. Padu, Mat. Okey, geng. So, motor dah dekat. Motor dah ke dalam. So, apa tunggulah next video, okey. Tunggu next video. So, jangan lupa like, share dan subscribe, okey. So, tunggu next video, next episode. Aku akan buat GFI dan Y15 aku. So, terima kasih, geng. Stay tune, guys. Bye-bye. Assalamualaikum.